Warga Desa Campaka Mulia berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada Kepala Desa Campaka Mulia, Kecamatan Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur. Adanya orasi warga masyarakat Desa Campaka Mulia dihadiri Polsek Campaka Mulia, Koramil Campaka Mulia dengan pengamanan lengkap Dalmas Polres Cianjur ikut menertibkan aksi warga dengan mosi tidak percaya dengan Kepala Desa Campaka Mulia. Akhirnya Kepala Desa Campaka Mulia Ega Kelana dengan legowo menerima apa yang diinginkan oleh masyarakat dan menerima apa yang dituntut oleh masyarakat Desa Campaka Mulia. Abdi nampi segala keputusan dinten ayeuna. Sapamina ieu nu terbaik insyaallah abdi. Kanggo kemaslahatan masyarakat Desa Campaka Mulia. Amin. Tawis abdi insyaallah billahi taala ikhlas bade tawis. Pak ada paksa. Tanpa ada tuntutan, selebihnya proses hukum yang akan berjalan. Nanti ada tanda tangan. Yang cepat terima kasih kepada saudara Ega Kelana yang sudah secara legowo meletakkan jabatannya, menunjukkan diri jabatan sebagai Kepala Desa Campaka Mulia. Dan ini PR bagi kami, tentunya utama untuk tidak stagnan pelaksanaan pemerintahan desa, lalu sesegera mungkin melaporkan kepada pimpinan dalam Pak Bupati untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah termasuk untuk pengisian jabatan PLT, keputusan Bupati untuk pemberhentiannya, karena pemberhentian tetap harus keluar juga SK yang sementara mungkin sekarang karena permintaan sendiri, jadi pemberhentian dengan hormat. Mudah-mudahan bukan hanya jabatan itu bukan salah satu tolak untuk kehidupan, tapi dengan mundurnya dari jabatan Kepala Desa juga akan membuka peluang lain kehidupan Pak Ega yang lebih baik. Dari Kabupaten Cianjur, Tim Liputan Hadas TV Yusuf mengabarkan.